السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الناس عباد الله اوصي نفسي واياكم بتقوى الله فقد قال الله جل جلاله في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال جل وعز يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إباد الله سيدا صلى جمعة رحمني الله وإياكم وبارك فيكم لدى حديث الذي رويتك الإمام البخاري dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil menyeru kita semua segenap kaum laki-laki dan kepada kita semua beliau berpesan serta mengutarakan sabdanya terkait kaum wanita maka beliau bersabda istausu bin nisa khaira perbanyaklah oleh kalian pesan-pesan kebaikan terhadap kaum wanita tentang kaum wanita. Karena kaum wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Apa maksud beliau dari sabdanya ini? Sabda beliau ini bukanlah pintu atau angin segar untuk mereka kaum laki-laki yang hatinya keras dan kerap kali melakukan kezaliman terhadap kaum wanita. Menindas mereka dan menghinakan mereka. Karena tidaklah Nabi SAW mengatakan tentang kaum wanita bahwa mereka diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok untuk dijadikan objek penghinaan perendahan. Dan dikucilkan. Maksud beliau adalah in dhaabta tuqimuhu kasartah. Wa in taraktahu lam yazalil a'waj. Inilah maksud beliau dari sabda beliau tersebut. In dhaabta tuqimuhu kasartah. Kalau engkau meluruskannya tanpa perasaan, tanpa cinta, bukan dengan kasih sayang kasartah, engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazalil a'waj dan apabila engkau membiarkannya maka dia akan semakin bengkok. Ali imam An-Nawawi Al rahimahullahu taala di dalam syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan bukanlah maksud nabi dengan sabdanya ini untuk menjadikan kaum wanita sebagai objek pengerendahan dan penghinaan. Bukan angin segar untuk kaum laki-laki merendahkan mereka. Justru ini perintah dari beliau kepada kita kaum laki-laki untuk berlemah lembut. Berkasih sayang. Dan menuntun mereka dengan penuh kelemah lembutan. Karena mereka adalah makhluk yang paling lemah. Makhluk yang paling berperasaan. Mereka tidak boleh dituntun seperti kita menuntun kaum laki-laki. Apabila engkau meluruskannya maka dia akan patah. Dan apabila engkau membiarkannya, maka dia akan semakin bengkok. Maka mereka harus dituntun dengan penuh cinta. Dengan penuh kasih sayang dan kelemah lembutan. Jamah ini muliakan Allah. Sungguh tiada Islam yang lebih emansipasi terhadap kaum wanita daripada Islam. Tiada agama yang lebih memperhatikan hak kaum wanita daripada Islam. Di dalam sahihul Bukhari. disebutkan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di padang Arafah di hadapan jamaah haji yang begitu banyak jamaah haji yang sedang kelaparan yang sedang kehausan yang sedang berdebu badannya jamaah haji yang berada yang sedang berada di wukuf Arafah beratapkan langit di tengah-tengah padang pasir Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan mereka. Setelah beliau berpesan tentang darah, harta dan kehormatan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, Fattakulah wahai kaum laki-laki, takutlah kalian kepada Allah tentang kaum wanita. Ini adalah sabda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan ucapan yang keluar dari mulut seorang politikus yang sedang mencari suara dari emak-emak. Ini bukanlah ungkapan yang dinukilkan dari novel-novel Barat. Ini juga bukan gombalan yang keluar dari mulut para artis sinetron. Ini ucapan keluar dari mulut seorang nabi, seorang rasul, dan beliau menyampaikannya, dan beliau sedang wukuf di Padang Arafah. Di hadapan beliau saat itu bukanlah kaum laki-laki yang kerap kali melakukan KDRT. Di hadapan beliau saat itu bukanlah suami-suami yang suka minum khamr. Di hadapan beliau saat itu bukanlah laki-laki yang suka main judi. Di hadapan beliau saat itu bukanlah laki-laki yang suka judi online. Sehingga menzalimi anak istrinya. Di hadapan beliau saat itu adalah jamaah haji dengan kain putih yang ada di tubuh mereka dalam kondisi lapar dalam kondisi haus rambut mereka tidak karu-karuan tubuh mereka berdebu di bawah, di bawah terik matahari yang sangat panas di hadapan beliau adalah mereka yang telah difonis sebagai penduduk surga di hadapan beliau saat itu adalah Abu Bakar. Di hadapan beliau saat itu adalah Umar bin Khattab. Di hadapan beliau saat itu adalah Uthman bin Affan. Di hadapan beliau saat itu adalah Ali bin Abi Talib. Di hadapan beliau saat itu adalah manusia-manusia terbaik dalam sepanjang sejarah dunia. Setelah para nabi dan para rasul. Di hadapan mereka dan kepada mereka. Beliau bersabda, Fattakullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap istri-istri kalian. Lalu, bagaimana seandainya beliau berkhutbah dan di hadapan beliau san itu adalah para lelaki yang suka berzina, para lelaki yang mendatangkan aib dan hipe terhadap istrinya? Seandainya yang di hadapan beliau san itu adalah kaum laki-laki yang suka KDRT karena main judi online. Bagaimana seandainya, kalau yang di hadapan beliau saat itu adalah laki-laki yang suka main judi, minum khamar, masuk keluar masuk diskotik, dan berbagai kezaliman lain yang mereka lakukan kepada istri-istri mereka? Ini sabda beliau. Dan ketika beliau mengeluarkan sabdanya ini, di hadapan beliau ada laki-laki yang tidak pernah main tangan dengan istri-istri mereka. Di hadapan beliau adalah para penduduk syurga sebagian mereka nama dan batang hidungnya sudah ditunjuk sebagai penduduk surga dan mereka sedang wukuf di Arafah bukan sedang di depan diskotik bukan sedang keluar dari spa mereka sedang wukuf di Arafah dengan kain kafan mereka yang berwarna putih mereka sedang lapar sedang haus di bawah terik matahari yang cukup panas di tengah-tengah padang pasir kepada mereka. Nabi bersabda, "Fattaqullaha Wahai kaum laki-laki, takutlah kalian kepada Allah terhadap istri-istri kalian, terhadap kaum wanita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan sabdanya, "Fa innakum bi -amanillah. Sesungguhnya kalian mengambil istri kalian Mengeluarkan dia, mengeluarkan dia dari rumahnya yang sebelumnya dia berada di dalamnya dengan seorang ayah, seorang ibu, seorang abang, seorang adik, dan seorang kakak yang sangat mencintainya, menyayanginya. Kemudian engkau mengeluarkan dia dari mereka hanya bermodalkan seperangkat sholat lebih atau kurang dari itu. kalian mengambil dia bukan semata-mata karena kalian telah menyerahkan mahar kepada wali bukan semata-mata kalian telah menghadiahkan sebuah mobil mewah kepadanya bukan pula sekedar amanah dari kedua walinya atau dari kedua orang tuanya bukan pula sekedar amanah dari KUA yang menikahkan anda tetapi lebih dari itu Nabi mengatakan فَإِنَّكُمْ أَخَذُ مُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ Istri-istri kalian itu, kalian ambil dan kalian keluarkan dari rumahnya. Itu adalah amanah dari Allah, bukan sekedar amanah dari kedua mertua kalian, bukan sekedar amanah dari abang ipar kita, bukan sekedar amanah dari KUA yang menikahkan kita, tetapi istri-istri kita adalah amanah dari Rabbul Alamin amanah dari sang pencipta kita yang innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun dia adalah amalah dari sang pencipta dunia dan akhirat istri kita adalah amanah dari sang pemilik syurga dan neraka dan istri kita adalah amanah dari sang pencipta nikmat dan azab di alam kubur setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, "Wastahlaltum furujahun Mahkota dan kehormatannya yang tadinya haram untuk kalian sentuh menjadi halal karena kalimat Allah yang kalian ucapkan. Kata para ulama, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan ijab qabul yang kita katakan kepada wali istri kita saat kita menikahinya. Saya terima pernikahan fulanah bintu fulanah kepada saya dengan mahar sekian dan sekian. Kemudian seterusnya, itu Nabi namakan sebagai kalimat Allah. Agar kita mengagungkan tali pernikahan. Agar kita benar-benar mempertahankannya. Dan agar kita benar-benar bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Kalian menghalalkan kehormatan istri kalian dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ijab kabul yang kalian ucapkan bukan karena kita telah memberikan mahar yang sangat tinggi, karena kita sudah menghadiahkan sebuah apartemen, karena kita sudah menghadiahkan sebuah mobil mewah. Atau karena kita telah menyekolahkannya. Bukan dengan itu semuanya kehormatan dan mahkotanya yang tadi yang haram menjadi halal buat kita. Tetapi Nabi mengatakan, وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ Mahkotanya menjadi halal untuk kalian karena kalimat Allah yang kalian ucapkan. Atas landasan la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian ijab qabul yang kita ucapkan. Karena itulah kehormatannya menjadi halal. Untuk kita jamaah yang Allah. Maka setelah itu Nabi SAW mengatakan. alaikum. Dan mereka punya hak yang wajib kalian tunaikan. Kiswatuhum. Wamaskanuhum. Kiswatuhunna wa maskanuhun. Kalian wajib menyediakan pakaian dan tempat tinggal untuknya. Serta memberi makan kepada mereka. Tidak seperti kaum laki-laki yang tidak berperasaan hari ini. Setelah dia menitipkan bayinya di dalam perut istrinya sembilan bulan lamanya. Selama sembilan bulan tersebut istrinya susah tidur, susah duduk, susah berdiri, sudah susah jalan. Susah makan, susah minum. Kemudian dia harus merobek salah satu dari sudut anggota tubuhnya untuk mengeluarkan bayi kita. Dengan menyucurkan darah. Setelah itu sebagian anggota tubuhnya harus dijahit. Dan sekian lama pasca penjahitan tersebut dia merasakan perihnya jahitan tersebut. Kemudian setelah itu dua tahun lamanya kita meminta kepada dia menyusui bayi kita. Dia kekurangan gizi, di saat dia sedang nyenyak tidur harus bangun karena tangisan bayi kita yang haus dia susui. Kemudian setelah itu semuanya kita paksakan lagi dia untuk keluar dari rumah kita. Dari pagi hari dia keluar dan tidak kembali kecuali di malam hari. Dia kita paksa keluar sebelum matahari terbit, terbit dan dia pulang ketika matahari telah terbenam untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita agar SPP anak kita terpenuhi. Sekejam itukah kita? Sekeras itukah hati kaum laki-laki hari ini? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di padang kurun berbicara tentang ini. Padahal beliau saat itu bukan sedang ceramah di akad pernikahan. Bukan sedang doroh fikih keluarga. Di hadapan beliau itu bukanlah jamaah-jamaah yang sedang mengikuti kajian tablik akbar keluarga. Di hadapan beliau itu adalah jamaah haji yang sedang wukuf di arafah, sedang lapar, sedang haus, sedang kepanasan. Di hadapan mereka Nabi bersabda demikian. Lebih dari seribu tahun yang lalu. Lalu bagaimana seandainya Nabi kita hidup hari ini. Melihat sebagian kaum laki-laki. Males kerja, tapi suka berjudi. Suka nongkrong di warung kopi. Istrinya yang dipaksa keluar dari rumah untuk bekerja. Kemudian melakukan berbagai kezaliman dan kekerasan terhadap istri dan anak-anaknya. Kira-kira apa yang akan Nabi katakan kepada mereka. Ketika seorang sahabat Nabi SAW datang kepada beliau. Ia bertanya, Ya Rasulullah. Ma haqku, alish. Wahai Rasulullah. Apa hak istri salah satu di antara kami terhadap dia? Apa hak istri kami yang harus kami tunaikan? Maka Nabi mengatakan. Berikan dia makan. Kalau kamu makan. Hari ini banyak suami. Sering makan enak di luar. Dan lupa membawa membawanya pulang. Bahkan lebih menyakitkan lagi. Di rumah dia hemat-hemat. Dia pelit dan kikir dengan istri dan anak-anaknya. Ketika di luar rumah dia sering makan enak dengan kawan-kawannya dan dia yang membayarnya serta memamerkan fotonya dan dia upload di media sosial sehingga istri dan anak-anaknya hanya bisa melihat dari status WA-nya bahwa sang suami sang ayah sedang makan enak-enak dengan kawan-kawannya. Di kafe-kafe di resto-resto bintang lima, dan dia yang membayarnya. Sementara ketika istrinya meminta sesekali untuk dibawa jalan-jalan kuliner, langsung diserang dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menuntut seorang muslim hidup zuhud di dunia ini. Berikan makan yang enak untuk istrimu, kalau kamu memakannya. Ini sabda keluar dari mulut Nabi Muhammad s.a.w Wasallam. Bukan dari seorang politikus yang sedang mencari suara dari emak-emak. Bukan. Wa Berikan dia pakaian kalau kamu memakai pakaian. Sebagai suami hari ini untuk pakaian dirinya setiap hampir setiap minggu ada satu baju baru. Sedangkan untuk istrinya setahun sekali menjelang Idul Fitri. Ketika istrinya meminta baju baru yang kedua untuk Idul Adha, maka dia katakan, "Baju kamu yang kamu pakai di Idul Fitri kemarin itu lebih cantik." Dan diserang dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang zuhud. Baju yang dia pakai semuanya baju-baju mahal, berbranded semuanya, sedangkan untuk istrinya, dia rela keliling satu kota, satu jabotabek, memilih yang paling murah. Seandainya di luar Jabotabek ada harga yang lebih murah, dia akan pergi ke sana. Agar membeli yang paling murah. Untuk istrinya, senangkan untuk dirinya harus yang berbranded semuanya. Ini rupanya sudah Nabi bicarakan lebih dari seribu tahun yang lalu. ya Ma. Dan beliau sedang di Madinah. Saat itu beliau bukan sedang di Kalibata City. Beliau saat itu sedang di kota Madinah, di kota suci. Di depan beliau adalah orang-orang yang sebagian mereka sudah ditunjuk oleh ayat dan hadis sebagai penduduk syurga. Kepada mereka, Nabi mengatakan, "Pada kita tahu bagaimana perjuangan dan semangatnya para sahabat Nabi bekerja, cari nafkah buat keluarga mereka, sebagian mereka ada yang jadi nelayan berhari-hari di tengah-tengah laut, sebagian mereka berjalan kaki seperti abu tolak dari Madinah ke Syam." Membelah padang pasir berminggu-minggu lamanya, berjalan kaki. Ke Syam belanja, kemudian membawa belanjaan dari Syam ke Madinah, kemudian mereka perjual belikan. Nah. Kepada mereka Nabi mengatakan, Berikan makan kepada istrimu kalau kamu memakannya. Wa Berikan dia pakaian kalau kamu memiliki pakaian. Kamu beli baju baru, istrimu belikan juga. wala tuqabbiha jangan suka menjelek-jelekkan istrimu wala tadribil wajh jangan sekali-kali engkau memukul wajahnya wala tahjurha illa fil bait dan jangan membaikotnya kecuali di dalam rumah seandainya dia melakukan sebuah kesalahan dan secara syar'i kita boleh memboikotnya cuma boleh di dalam rumah begitu dia minta tolong diantarkan ke pasar ke walimahan atau ke tempat yang lainnya kita wajib keluar menemaninya meskipun kita sedang marah-marahan dan sedang membaikotnya jamaah yang dimuliakan Allah di antara hak istri kita kaum wanita yang hari ini tiada kaum laki-laki yang memberikannya kepada mereka kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah adalah memperlakukan mereka dengan lemah lembut dengan cara yang ma'ruf. Bahkan hal ini Allah pesankan di dalam kitab suci kita. Di dalam kitab suci kita Allah berpesan dengan pesan yang satu ini. Allah berfirman wa asyiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Ini ayat turun kepada Nabi kita, dan beliau bacakan, dan saat itu di depan beliau Abu Bakar. Saat itu di depan beliau para sahabatnya, bukan suami-suami yang suka main tangan, bukan suami-suami yang suka meletakkan SK rumah istrinya, SK istrinya untuk mengambil pinjaman-pinjaman riba, bukan di depan beliau. Saat itu bukan laki-laki yang suka selingkuh di depan beliau san itu Abu Bakar ya Ma. dan para sahabat beliau yang lainnya kepada mereka Nabi utarakan firman Allah ini nabil maaf perlakukan istri kalian dengan cara yang baik Nabi mengatakan tidaklah kelemah lembutan itu ada dalam semua rumah tangga kecuali Allah akan membukakan berbagai pintu kebaikan untuk keluarga tersebut dan kepada mereka beliau juga bersabda bil kawarir berlemah lembutlah kalian dengan gelas-gelas kaca ketika Nabi pergi haji wada, maka ada seorang budak yang bernama Anjasyah yang bertugas menarik tali kekang onta istri-istri Nabi kita, ibunda-ibunda kita. Ketika beliau ingin menariknya dan onta sedang berhenti, maka Nabi mengatakan, urwaydak ya Anjasyah, sawqaqa kawarir kawarir. Wahai Anjasyah, pelan-pelan kamu tarik tali kekang Unta ini. Karena yang berada di atas unta adalah gelas-gelas kaca. Ibadallah. Aku qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih. fas astaghfiruhu wa atubu ilaih. Innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li walakum fil quranil a'zim. Wa nafa'ani wa iya'kum bima fihi minal ayati. Wa zikiril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwa sami'ul alim. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan bukti dia adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Aku orang yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga aku. Nabi kita SAW seorang Nabi. Seorang Rasul. Panglima perang. Menteri keuangan. Imam solat lima waktu. Orang yang apabila keluar dari rumahnya. Beliau adalah, beliau adalah orang yang paling dicari nyawanya. Orang yang paling mahal dihargakan kepalanya. Kepala beliau pernah dihargakan dengan seratus ekor ontak. Kalau beliau keluar rumah, maka semua aktivitas dan pekerjaan serta tugas yang beliau lakukan itu sangat banyak dan sangat menegangkan. Tetapi ketika pulang ke rumah, beliau bisa tidak membawa itu semuanya kepada istri dan anak-anaknya. Sehingga kata ibunda kita Aisyah kana fi mihnati ali. Kalau sedang di rumah, beliau tidak segan-segan mengerjakan pekerjaan istri-istrinya. Berkaitan dengan dapur, kebersihan, kerapian. Bahkan ibunda kita mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijri fayaqra'ul Qur'an wa ana haidh. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali tidur berada di dalam pangkuanku sembari membaca Al-Qur'an meskipun aku sedang haid. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid." Kilana junubun naqtarifu minhu jami'ah. dahulu aku dan Nabi seringkali mandi junub bareng. Menggunakan air dari satu ember yang sama. Dan kami saling, saling rebutan air. Dan terkadang aku mengatakan, wahai Rasulullah, sisakan untukku, sisakan untukku. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita laki-laki yang peka dan berberikan kasih sayang kepada kaum wanita. Karena ibunda kita adalah wanita. Anak gadis kita yang merupakan belahan jiwa kita adalah adalah wanita sebagaimana kita tidak rela anak gadis dan belahan jiwa kita mendapatkan lelaki yang zalim maka tentunya hal yang sama kita berikan kepada istri kita seandainya kita tidak mau anak gadis yang merupakan belahan jiwa kita mendapatkan suami seperti kita terhadap istri kita maka rubahlah apa yang sedang dan telah kita lakukan selama ini terhadap istri istri terhadap istri kita jamaah dimulakan Allah yaqulu rabbuna jalla jalaluhu إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد، كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، انك حميد مجيد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ات نفوسنا تقواها، وزكيها انت خير من زكاها، انت ولي ومولاها. اللهم انصر إخوان المسلمين والمسلمات المستضعفين والمستضعفات في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم واجبر كسيرهم واطعم جوعاهم، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب، اهزم اليهود ومن معهم ودمرهم تدميرا، وانزل عليهم باسك الذي لا يرد عن الكافرين، انك ولي ذلك والقادر عليه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاه.